Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala BKKBN Republik Indonesia pada kesempatan kali ini menyampaikan bahwa BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kali ini menyelenggarakan pendataan keluarga yang kita kenal dengan PK21. Tentu ini berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, di mana BKKBN harus melakukan pendataan keluarga dalam rangka untuk pembangunan keluarga yang berkualitas. Pendataan keluarga ini merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data primer terkait dengan data pembangunan keluarga, juga kependudukannya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana data keluarga berencana yang terkait dengan anggota keluarga. Tentu ini dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah, oleh kader, dilakukan secara serentak, dan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Khusus di tahun 2021 ini, kita harus mengindahkan protokol COVID-19. Jangan sampai terjadi kontak yang kemudian membahayakan penularan COVID-19. Pendataan di tahun 2021 ini tentu di dalamnya ada profil yang terkait dengan pasangan usia subur, kemudian juga keluarga dengan anggota balita, dan juga keluarga yang memiliki remaja. Juga tidak ketinggalan keluarga lansia dan juga aspek kesejahteraan keluarga. Tentu ini semua terdata by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun, sehingga data ini adalah data yang lebih lengkap dan bersifat mikro. Melalui pendataan keluarga diharapkan hadir satu data keluarga di Indonesia, dan data ini menjadi suatu informasi dan merupakan data dasar dan untuk menyediakan kebutuhan keluarga dalam perencanaan kehidupannya tentu di berbagai aspek, sehingga dapat menjamin fungsi keluarga dengan baik. BKKBN pada saat ini mempunyai program yang kita kenal dengan Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Dan ingat bahwa BKKBN tidak hanya terbatas pada kuantitas. Seperti dulu kita urusannya hanya terbatas pada kuantitas, bagaimana jumlah anak, harus 2 anak yang lebih sehat. Tetapi sekarang juga harus ada kualitas anak yang harus diperhatikan. Oleh karenanya BKKBN memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan kualitas keluarga, yang meliputi ketentraman keluarga, kemudian kemandirian keluarga, dan juga yang ketiga adalah kebahagiaan di dalam keluarga itu. Sehingga BKKBN membuat indeks pembangunan keluarga yang kita kenal dengan IBANGGA. Mudah-mudahan dengan IBANGGA ini bisa mengukur kondisi real keluarga masing-masing yang ada di Indonesia. Dengan data yang akurat, yaitu data mikro dalam bentuk data keluarga, maka BKKBN akan mengetahui secara lebih detail masing-masing keluarga. Dan kelengkapan data ini menjadi bagian penting untuk pemerintah daerah di dalam merencanakan pembangunan di daerah berbasis penduduk, yang dalam hal ini adalah berbasis keluarga. Sehingga melalui pendataan keluarga ini, maka kita akan mempunyai data real yang konkret dan juga data mikro yang bisa dipakai oleh BKKBN dalam pendampingan keluarga yang lebih baik, dan juga dipakai oleh daerah dalam perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan kependudukan. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terbuka kepada petugas yang akan datang di rumah Bapak Ibu sekalian. Pendataan ini bisa secara langsung, sebagian kecil, tapi juga sebagian secara tidak langsung, ada yang secara online, karena mengingat sekali lagi pencegahan penularan COVID-19. Oleh karenanya, sekali lagi kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dan pendataan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Mei. Pastikan keluarga Anda terdata, karena
Keluarga adalah pondasi untuk membangun bangsa. Terima kasih. Ayo sukseskan pendataan keluarga, karena pendataan itu awal dari perencanaan keluarga. Salam BKKBN, berencana itu keren.